Saya dengan Ganti Warno ini memang menemukan banyak pengalaman yang baru, namun dengan rasa yang begitu bahagia. Karena apa? Selama kami di Ganti Warno kurang lebih 3 tahun ini, ternyata masyarakatnya yang begitu pluralismenya tinggi sekali, baik dari masyarakat agamis, masyarakat petani, masyarakat yang paling menonjol adalah berjiwa seni. Di Ganti Warno ini kan gudangnya para seniman. Kalau menanyakan terkait dengan kesenian, apa saja ada di Ganti Warno? Contohnya ya, dari seni tari, kerawitan baru saja ini tadi, dari paguyupan lansia, yang di bawah pembinaan dari Bopo Haji Bambang Sulastianto ini, bahwa semangatnya masih berkobar-kobar. Nah, kaitannya dengan masyarakat di Ganti Warno pada umumnya adalah kami berpedoman di dalam melaksanakan tugas kedinasan maupun sosial kemasyarakatan itu berpedoman pada 3 pilar. Yang pertama itu seperti yang sudah kita dengar dari para leluhur kita, ing ngarso sung tulodo, ing matio mangun karso, tutwuri handayani. Jadi di depan, kemudian di tengah, di belakang, itu mempunyai peran yang sangat berbeda. Kita melihat kondisi masyarakat yang kita fasilitasi. Jadi untuk membangun Ganti Warno ini sebenarnya dengan enjoy sekali kita melihat masyarakatnya, kondisi masyarakat seperti apa. Karena masyarakat Ganti Warno ini benar-benar mengedepankan keguyupan dan kerukunan, persatuan dan kesatuan. Terbukti selama saya di Ganti Warno ini, alhamdulillah tidak ada hal-hal yang begitu spesifik di dalam rangka penonjolan di gangguan kantipnya misalnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah masukan dari para tokoh masyarakatnya itu selalu kita akomodir, dan apabila suatu saat itu menemui kendala, saya tidak segan-segan untuk bersama-sama untuk bermusyawarah bagaimana baiknya melalui beberapa paguyuban yang ada di Ganti Warno. Karena di sini komplit juga paguyubannya, ada paguyuban kepala desa, paguyuban sekretaris desa, paguyuban perangkat desa, ada paguyuban ketua tim penggerak PKK desa. Jadi komplit. Jadi dari paguyuban-paguyuban yang ada di Ganti Warno ini benar-benar sangat membantu di dalam memajukan pembangunan di Ganti Warno itu.
Mas.